Gue barusan ngeliat teks, ada pemberitahuan kalau paket gue udah nyampe. Jadi antara di sini atau di sana, kita lihat ya. Yeay, ini punya gue. Kita coba cek lagi dalam, siapa tahu masih ada lagi yang lainnya. Ternyata nggak ada, geng. Cuma itu aja. Jadi cuma ini aja paket gue. Yippee! Abis dari bawah ambil paket gue, tadi dapat notifikasi dari HP kalau paket gue udah nyampe dari Amazon. Kita cek ya isinya apa aja. Gue hari ini juga dapat paket dari Best Buy barengan. Yay! New camera! Oh my god, don't look at my nails. I know I broke it. Tadi tuh gue lagi kerja, terus karena terlalu bersemangat kerjanya, gue copot deh. Gue rencana memang mau ganti warna sih, cuma belum tahu kapan. Mungkin minggu ini, mungkin minggu depan. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Tirza. Hari ini gue mau haul barang apa aja yang gue beli dari Best Buy. Dan akhirnya barang gue sampai. Kalau kalian yang ikutin video YouTube gue yang sebelumnya, gue cerita tentang drama gue membeli kamera untuk YouTube gue. Jadi kita order online kan. So cus, kita buka. Jadi ini ternyata stabilizernya dan extra disknya. Jadi gue beli yang 128GB. Gue beli stabilizer buat handphone yang merek DJI OM 4. Kadang gue juga suka tuh nge-youtube pakai handphone karena lebih ringkes kan, nggak terlalu gede-gede banget. Jadi gue memutuskan untuk membeli stabilizernya supaya lebih bagus hasilnya. Ini juga disaranin sama teman dekat gue. Thank you Natasha. Mari kita buka ini. Semoga ini kameranya. Kayaknya sih ini kameranya. Dibilang katanya ada paket datang lagi malam ini jam 9. Ini udah jam 9. Nanti habis bikin video ini gue ngasih kita. Are you ready? 1, 2, 3. Yeay! Kameranya. Ini ada buku petunjuknya. Wait a second. Ini cuma bodinya aja. Gue mau pesen sama lensanya juga. Lensanya udah dikirim atau gimana ini? Oh, ternyata lensanya, ternyata lensanya sudah di sini guys. Gue pikir lensanya tuh yang panjang gitu loh. Nih, lensanya ini. Kita lihat ya, 16-50. Tada! Ini enak banget digenggamnya dan gak terlalu berat juga. Jadi nanti gue bisa sembali YouTube kayak begini, ya kan? Sama gue beli stabilizer juga sih buat kamera. Jadi nanti gue juga cobain. So, gue akan charge dulu dan nanti gue akan bikin video berikutnya mengenai review tentang Sony A6400. Jadi selain dapat kamera dan lensanya ini, gue juga dapat chargerannya. Lalu gue dapat baterai. Kemarin gue juga beli extra baterai buat jaga-jaga kalau satu baterai aja nggak cukup. Karena gue pakai handphone aja itu sering banget baterainya cepet habis. Karena gue kalau bikin video itu yang kayak panjang gitu loh, walaupun sebenarnya videonya cuma yang 10 menit atau 15 menit. Jadi gue kebanyakan ngomongnya ngawur ngidul kemana-mana, jadi isinya gak kelar-kelar gitu. Oh, sama strapnya gitu deh. Cool, cool, cool. Jadi gue bisa taruh di leher gue. Oh, this is so luxury. Yuk, kita masukin baterainya.
Jadi gue mau masukin baterai sama memori eksternal yang udah gue pesen. Ternyata masih belum bisa, jadi gue harus nge-charge dulu. Okay, I'll be back. Hi guys, I'm back. Dan mari kita buka stabilizer handphone apa yang gue beli. Susah banget sih dibukanya. Bukain dari sini. Dalam satu paket yang gue beli ini, gue dapet sarungnya. Lalu gue dapet tempelan belakangnya. Jadi yang kayak langsung dicetakin gitu. Dapat lemnya juga. Dan ada bukunya yang setebal ini, yang pastinya mungkin gue gak akan baca. Yang ujung-ujungnya akan lihat Google atau YouTube. Oh, okay. Jadi nanti gue akan ganti tempelan belakang gue ini pakai ini. Stabilizernya keren banget ya. Kayak tembak-tembakan. Oh, dia gerak-gerak ya guys. Emang begitu ya. Aduh, gue kampungan deh. Jadi si tempelan ini kan nanti ditempel di handphone. Nanti tinggal dia ngancep tuh bareng kayak gitu. Jadi kayak ada magnetnya gitu loh guys. Jadi gini, sekarang ini gue ngerekam pakai handphone. Jadi gue bingung gitu loh buat ngasih contohnya. Gue akan bikin video berikutnya bersamaan dengan review kamera baru yang gue beli. Ini stabilizernya. Lalu gue dapet penyangga untuk handphonenya. Jadi itu bisa di stretch gitu. Tuh, jadi nanti handphonenya gue taruh sini. Ini maksimal segini. Yang gue suka dari stabilizer DJI OM4 ini, dia itu ngasih tripodnya juga. Jadi bisa gue taruh di atas meja. Caranya tinggal disambungin gini aja. Lalu ini kakinya dibuka, jadi deh. Jadi gue bisa sembari YouTube-an, gue jalan kemana-mana, atau pas lagi di rumah tinggal gue taruh aja di meja. Gimana menurut kalian? Keren ya? Atau kalau pas gue lagi jalan pun, jadi ini kayak semacam ekstra gagang gitu loh, jadi lebih panjang. Jadi gue bisa lebih luasa lagi. Tapi kalau gue gak suka ya gue tinggal copotin aja. Lalu gue juga dapet kabelnya untuk di charge. Dan gue sekarang yang nge-charge dulu. Nah, paket yang berikutnya ini dari Amazon. Jadi ada beberapa aksesoris yang gue gak beli di Best Buy. Jadi gue beli mic extra buat kamera gue. Ini tuh soket buat taruh si mic-nya itu. Gue tuh suka banget belanja di Amazon karena barang-barang yang gue beli itu bisa di return alias bisa dikembalin kalau gue nggak suka.
Amazon banyak duitnya guys ya. Oke, yang pertama itu ini leather board. Sama ini apa ya? Gue lupa gue pesan apa aja. Gue buka yang kecil dulu ya. Oh, jadi gue itu beli extra chargeran. Bisa sekalian gue charger 2 baterai. Dan ternyata gue dapet baterainya juga dong. Gue pikir cuma chargerannya aja. Murah banget, coy. Ini tuh murah banget loh. Gue gak yakin ini asli. Menurut kalian gimana? Ini asli gak kalau beli di Amazon? Jenis serinya sih sama-sama kayak yang di aslinya. Gue takut malah nanti ngerusak kamera gue gak ya? Jadi gue punya 4 baterai. Itu kadang gue beli barang, gue gak baca dulu deskripsinya. Asal beli-beli aja. Tada! Jadi gue tinggal charge deh. Jadi baterainya bisa di charge barengan. Dan gue gak memakan waktu lagi. Jadi kalau gue buru-buru, baterai gue udah siap. Gue dapet ekstra kabel lagi. Banyak banget. Made in China ini guys. Oke, next. Oh, so cute. Tuh. Gue kasih lihat ya. Jadi boardnya tuh kayak begini. Cuma boardnya kecil ya, gue pikir agak besaran lagi, tapi gak apa sih. Kualitasnya juga bagus, dan warnanya juga gue suka abu-abu. Gue gak suka warna yang terlalu gelap-gelap, kayak hitam gitu. Di sini gue dapet box isinya huruf-hurufnya. Jadi gue bisa tulis apa aja yang gue mau. Kayak misalnya, hi, nice to meet you. Oh, jadi tuh letter-letternya itu ada 2 warna. Warna hitam sama warna putih. Ada yang kecampur guys, jadi gue pindahin dulu yang hitamnya di putih, yang putihnya di hitam. Oke, gue kasih contohnya ya, gue bikin apa ya. Sekarang ini bulan Januari. Kita pilih Januari, mana Januari? Dan hurufnya pun juga ada yang besar sama huruf yang kecil. Dan ada ukuran medium juga. Oh my god, I love it so much. Ini banyak banget. Gue jadi harus pilih dulu satu-satu. Angkanya di mana? Jadi contohnya kayak gini, Januari 15, 2021, love yourself. Jadi gimana menurut kalian? Lucu kan? Tuh, jadi nanti gue mau bikin. Oke, jadi segitu dulu aja video haul gue hari ini. Hasil pemborongan gue dengan Best Buy dan Amazon. Thank you for watching it, and hope you enjoy my video. Don't forget to like and subscribe. Bye guys, have a good night.